Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan bel notifikasinya. Oke, lanjut. Halo sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza Syarif di channel RBC Reza Bonsai Kreatif. Oke teman-teman, di video kali ini yaitu sesi kedua dari proses atau cara pergantian media dan pot santigi yang aman ya. Untuk kali ini saya akan review hasil pergantian media dan pot yang saya lakukan di video kemarin. Ini salah satu cuplikannya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan dan ingin mengetahui bagaimana cara pergantian media dan pot untuk bahan bonsai santigi yang aman, teman-teman bisa melihat di videonya yang ada di atas ini ya. Ini setelah kurang lebih 3 atau 4 hari ya, dan alhamdulillah daun-daunnya dari bahan bonsai santigi yang saya lakukan pergantian pot dan media ini masih aman ya. Di sini kelihatan daun-daunnya masih segar dan hijaunya masih subur. Di sini juga kelihatan tunas-tunas baru yang sudah tumbuh ya. Ada dua ya ini. Kameranya nggak mau fokus ya teman-teman. Dia agak blur. Dan ini menandakan proses pergantian pot dan media yang saya lakukan alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Dan tidak butuh waktu yang terlalu lama ya, karena ini aja baru sekitar 3 atau 4 hari yang lalu dia sudah terlihat tanda-tanda kesuburan dan kehidupannya, karena banyak terdapat muncul tunas-tunas baru ya, yang menandakan bahwa insya Allah bahan ini sudah aman ya. Dan untuk selanjutnya, karena bahan ini belum sampai seminggu ya setelah saya lakukan pergantian media dan pot, jadi walaupun sudah kelihatan ada tumbuh tunas-tunas baru, tapi sepertinya saya belum berani untuk langsung menempatkan di bawah sinar matahari langsung ya. Untuk sementara akan saya lakukan pencahayaan secara bertahap ya. Mungkin untuk besok akan saya jemur di pagi hari saja. Selanjutnya hari kedua bisa kita tempatkan sampai siang. Dan untuk hari ketiga mungkin sudah bisa kita tempatkan full ya di bawah sinar matahari 24 jam. Itu pun harus kita pantau. Sekiranya di waktu pertama kita melakukan penjemuran di bawah matahari, kalau ada kita lihat tanda-tanda layu dari daun, sebaiknya diurungkan dulu ya. Kita simpan dulu di tempat teduh sampai benar-benar segar, atau tunas-tunas baru yang baru tumbuh itu agak panjang, insya Allah sudah bisa kita tempatkan full ya di bawah sinar matahari. Sebagai tambahan ya teman-teman, di sini saya hanya sekedar menyarankan ya, berdasarkan apa yang sudah saya coba dan apa yang sudah saya lakukan, media seperti apa yang saya pakai, dan tahapan-tahapan seperti apa yang saya lakukan ketika dari awal melakukan pergantian media ataupun pot hingga sampai bisa dijemur di bawah terik matahari ya. Dan alhamdulillah 100% berhasil. Mantap. Oke teman-teman, semoga tutorialnya dari step 1 sampai part kedua ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai bahan bonsai santigi dan yang sering takut untuk mengganti media. Semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RBC Reza Bonsai Kreatif. Kreativitas tanpa batas.